ada nggak sih kayak kan kan pasti ada yang your fans atau audience lu itu kan banyak komen-komen di YouTube pasti banyak tuh atau ada yang DM lu gitu ada nggak pernah kayak maybe kayak orang-orang yang lagi susah harus denger lagu lu habis itu kayak mereka dapat kayak influence yang bagus habis itu pengen kontak lu gitu ada nggak story-story kayak gitu ada satu cerita yang nggak mungkin gue lupa banget sih kayak waktu itu gue manggung di daerah Tangerang gitu ya Citaun. Gue manggung di Citaun gitu. Pension. Dan itu kayak acara scene gitu, acara komunitas yang memang pasti nggak ada budgetnya pak. Bahkan untuk berangkat pun gue harus sendiri gitu. Manggung jadwalnya jam 5 sore jadi jam 10:30 malam yang suka-suka aja emang komunitas kayak gitu kan. Tapi kelar gue manggung ada satu orang yang nyamperin gue nangis-nangis meluk men. Thank you bang. Kalau nggak ada lu, gue udah bunuh diri kemarin. Itu kayak, wah, gue ngomongnya merinding sekarang. Tapi itu kayak apa ya? Kayak gue ada di jalan yang benar deh kayaknya. Itu kayak gue bilang kayak gaji paling mahal yang bisa gue. Gue mungkin hari itu manggung nggak dibayar, men. Tapi yang gue dapat itu mahal banget sih. Itu yang bikin gue kayak, lu jalan bi. Lu jalan. Sebenarnya yang gue bikin kan self reminding buat gue, men. Betul. Kalau emang orang bisa relate itu satu perasaan bahagia luar biasa sih. Jadi kalau ketemu orang-orang kayak gitu, gue kayak wah anjing sih. Gue pernah ke Medan, pak, kelar manggung ada orang tatonya muka gue segede banget kayak gue aja nggak mau pasang muka gue di badan. Ngapain? Tapi kayak wah gila nih orang. Itu berani atau bodoh? gue nggak berani. Karena nggak satu dua orang itu. Maksudnya gue akhirnya ketemu orang-orang kayak gini yang kayak ini cara mereka repay yang pernah gue kasih lewat musik bahasa kasarnya gitu. Tapi kayak at the same time kayak orang-orang tatu mukanya Tupac tuh banyak tuh atau ikutin tatunya Tupac yang di belakang itu kan banyak tuh. Mungkin kayak orang-orang itu benar-benar kayak terima influence dari message-message yang itu bentuk terima kasihnya mungkin ya. Jadi gue kayak ada muka gue di badan orang gue kayak wow. Ya balik lagi anjing gue mungkin bisa dapat bayaran di panggung ratusan juta tapi gue nggak bakal bisa ketemu orang yang sedaihard ini nih itu mahal banget men soalnya kemarin ada yang tato juga tato logo Nusantara di gue dong anjing sakit banget gue dong anjing lu sendiri tatoan gue dulu waktu kayak pengen banget tatoan nggak punya duit men. Suatu once gue udah punya rezeki, gue bingung mau gambar apa. Ya udah akhirnya nggak ada sampai sekarang. Padahal kasarnya kalau mau tato sekarang teman-teman tato artis banyak, tinggal datang. Iya. Udah nggak ketemu alasannya, udah nggak ketemu apa yang pengen gue bikin. Jadi ya udahlah. Kosong ya. Kosong. Kalau di Indonesia kalau ada tato bisa bagi darah nggak? Bisa dong. Donor. 17 hours. Dia udah jam 5 bos, sorry. Jam 5. Kayak pemahaman kayak gitu udah lewat sih, udah stigma kayak gitu udah lewat sih. Udah jauh lah kita, udah lebih modern lah sudut pandangnya sekarang ya. Enggak, soalnya kayak Cristiano Ronaldo juga dia enggak tato karena itu. Dia enggak bisa donasi darah. Kalau tato enggak bisa donasi darah dulu. Mungkin lu bisa self branding kayak gitu berarti. Enggak, gua kalau ditanya gitu, kenapa main enggak tatoan? Lu pernah lihat Ferrari pakai stiker enggak? Gua jawabnya gitu sih. Itu jawaban Kim Kardashian. Kim Kardashian. Iya. Terus lu pernah dengar dari mana gitu?